Okey, kembali lagi bersama dengan Fifi dan juga band Escape Plan. Kalau korang nak tahu, dia cuba lari daripada konti tadi sebenarnya. Okey, dan Fifi nak ingatkan dekat korang semua, jangan lupa untuk download apps kami di Google Store juga Apple Store, dan boleh dengarkan terus di www.mycampusradio.com. Dan kita sambung balik. Sebenarnya kalau siapa yang terlepas, hari ni kita ada Dan sebagai drummer, kita ada Ash sebagai vocalist, dan juga Eddie sebagai gitaris. 019. Okey. Tapi kenapa korang ada 3 orang je? Macam biasanya band kalau boleh dia nak penuh-penuh atas stage band meria. Kenapa orang 3 orang je? Sebenarnya bila tanya pasal soalan ni teramat sensitif. Okey, kenapa? Kenapa explain? Sebenarnya ada gambar ada 7 biji. Okey. Okey. Kita orang tak minta pun macam kita nak 3 piece kan. Okay. Tapi kalau yang dulu tu masa kita orang main music grand tu adalah bercita-cita untuk 3 piece, tapi lepas tu kita orang rasa macam ya tak fun sangat kan. Tapi sebenarnya ada kejadian lah yang berlaku, boleh katakan tahun ni juga kan. Okay. Mana macam kita punya line up seorang tu macam Zulazah. Oh, stop. Ya Allah, tu kerja habis. Dengar ni dia ni. Macam kita punya line up sebelum ni macam ada masalah sikit. Okay. Dia pun ada problem kita orang macam dia tak boleh carry benda tu. Kita orang benda tu membuatkan kita orang jadi susah bergerak. Alright. So kita orang lebih pada tak apalah, kita orang lepaskan and kita orang maybe macam mana-mana event ke apa gig kita orang cari session ni. So ambil session lah. Okay. Then cakap pasal gig dan juga session ataupun gig ataupun session pula. Gig ataupun concert kan. Macam Fee nampak korang ni macam target korang macam nak cari ge-ge-ge-ge je kan. Dah nampak tak? Dan jika dia beri peluang lah. Jika dia beri peluang untuk korang pilih selebriti untuk dijadikan escort girl untuk escape plan buat tour, so siapa yang korang pilih dan kenapa sebenarnya? Kita nak mula pada Eddie. Eddie pilih siapa? Perempuan lah. Tak tahu dah kalau awak minat lelaki untuk jadi escape girl. Okay. Kalau nak siapa dia? Siapa ya? Perempuan. Asil kan? Dynamic. Okay. Mungkin Kakak? Ya. Wow, Kakak. Ya. Kakak. Wah, memang minat Kakak. Kakak sebab tu boleh rap semua lagu. Saya rasa dia boleh main. Okay. Buang tu. Tapi saya tak tahu pula dia boleh main lagu punk atau tak. Okay. Tapi dia tak perlu nyanyi pun sebenarnya. Dia teman chorus show je. Dia teman je. So pilih Kakak jugalah. Ini punya soalan dia bercanggah. So ini pilih Kakak. Kalau macam Ash pula, Dan dulu. You pilih siapa? Dah jebat lah. Ada jebat? Seriously, you nak ada jebat? Follow you every tour yang Escape Plan buat. Sebab dia ada satu tarikan yang tarikan apa tu? Nak tahu juga. Ada macam jadi satu tarikan yang orang lain tak ada lah. Orang lain tak ada lah. Okay, Fee sebab vitamin ada jebat. Okay, Ash pula. Okay, kalau Ash sendiri, kalau sebenarnya Ash lebih suka main mata dia ikut. Yes. Wow. So maknanya lagi safe. Itu kalau ni kalau macam ni lah kan. Kalau artis, seriously memang tak tahu nak pilih siapa. Tak ada siapa selebriti suka. You rasa macam kau ikut aku, follow aku tua lah. Macam tak ada. Saya pilih Kakak. Okay, ini pilih dah Kakak. Okay. Maybe mungkin Nasha Aziz. Nasha Aziz. Wow, dia punya taste. Nasha Aziz. So you nak Nasha Aziz follow you dekat every tour? Kalau dia muda lagi lah. Okay. Okay, itu cerita pasal. Okay, itu dia gosip-gosip sikit kan. So macam sekarang ni Fee ada dengar lagu korang. Itu lagu Gadis. Okay, jangan sebut bunga. Okay, lagu Gadis. So macam nyanyi sikit Fee. Alamak, Fee je tak ingat diri. Okay, tapi Fee dah dengar lagu tu. Dan lagu tu memang very catchy. Yes. Dia macam disebabkan mungkin disebabkan korang begitu minat sangat Bang Fee. Dia ada ala-ala Bang Fee sikit. Dan cuba cerita sikit sebenarnya macam mana boleh keluar lagu Gadis. Macam mana boleh dapat idea. Dalam macam list lagu kita orang, mestinya kita orang membantukan satu story. Okay. Kita orang akan bercanggah semua macam mengenakan pasal semua drama yang dekat dunia ni. Tak kisahlah pasal ketuhanan ke pasal
percintaan ke, okay, pasal random-random semualah. Okay. So mungkin kita macam saya sendiri yang compose lagu ni. Alright. So saya pilih macam okay, nak ada satu lagu yang bila dekat atas stage ataupun mana-mana event macam ada untuk kaum-kaum ni. Okay. So kaum-kaum ni. Okay. Kaum-kaum macam kaum gadis lah. Gadis lah. Okay. Macam ya. And so lagu tu kita orang buat, waktu kita orang menjadikan macam dalam lagu tu sendiri macam catchy, tu senawal tangkap. Happening sikit lah, fun lah. Okay. Nah, so daripada lagu Gadis, lagu apa lagi sebenarnya yang Escape Plan dah pun keluarkan? Yang kita orang dah record sebenarnya macam lagu Yang Terindah. Okay, Yang Terindah. Yang Terindah. And banyak list-list lagu, tapi kita orang tak berpeluang lagi untuk record lagu-lagu tu sendiri. Oh, maknanya yang fully record sekarang ni lagu dua lagu je. Dua lagu. Yes. Gadis dan Yang Terindah. Actually, Yang Terindah pun baru 95% siap. Oh, tak fully siap lagi lah. Belum fully siap lagi. Okay. So, sekejap lagi kita akan sambung lagi soalan untuk Escape Plan. So, korang semua kena stay tune bersama Markampus Radio.